kapal Roro KMP Sembilang terbakar saat tengah diperbaiki di dermaga perusahaan galangan kapal PT KMS Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu kemarin. 3 orang meninggal dunia dalam insiden kebakaran KM Sembilang tersebut. Menurut saksi mata, terdapat 29 orang pekerja berada dalam kapal saat kejadian. Sebanyak 10 diantaranya sudah dapat dievakuasi dan teridentifikasi, langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, pekerja subkontrak PT KMS mendengar suara ledakan dari bagian mesin sebelum KM Sembilang terbakar. Untuk Riau Channel Televisi.